main pun ayah bawa jam meja. Hello, Amai. Boleh minta tolong tak? Minta siapa? Ayah boleh ni. Comnya lah, you. Itu lah. Okay, one, two, three. Amai, kita kan kat Malaysia. Apa mana? Tak maaf, eh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ah, cantik. Awak cakap takut. Maksud awak takut? Kenapa nak tukar takut jadi takut pula? Eh, tak fahamlah saya. Takut, Tiber, get you. Tukar, ayat sebenarnya zaman sekarang. You ni tak cuci orang. Eh, cok. Korang tahu tak sebenarnya ayat-ayat itu berasal dari ruang komen media sosial ke? Ha, yang itu saya perasan. Perasan kan? Perasan tak? Lepas tu mulalah jadi ikutan. Biasalah. Kita ni kan mudah sangat terpengaruh. Itu baru sikit tau. Ada lagi? Pernah dengar tak ayat dot WeChat? WeChat? Aplikasi WeChat tu? Contohnya? Hello. Oh, it's partners. Come. What a story to do, but it's the only. Awak. Hello, awak. Awak tunggu lah. Dulu saya apa ini? Empat ikat dia. Tunggu lah jap, awak. Saya apa ini? Anna. Ah, tengok tentang awak. Anna. Ini akan awak ni, akan awak ni. Betul betul. Ini. Jangan jadi tu masuk. Alah jangan maju. Nak maju. Alah jangan maju. Kalau macam ni lah penggunaan bahasa tu, rosaklah bahasa Melayu kita. Ada lagi satu ni yang melanggar dulu. Budak TikTok, aka K-pop. Mana 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 budak K-pop tu? Macam mana ni? Macam mana ni, oppa? Oppa, oppa. Kau Ini pun di sini dah. Aku setuju ni. Apa?
ni kita kena kasi virus tu Malaysia dia. Bahasa Melayu kita sebagai rakyat Malaysia harus memetapakan bahasa kebangsaan kita, meh. No. Sebenarnya, sejak zaman kuno lagi, bahasa Malaysia dah terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing. Seperti bahasa Sam, Inggeris, Portugis, Jawa, bahasa Melayu telah dimartabatkan oleh generasi terdahulu. Tapi sekarang bermacam-macam perkataan yang dirojakkan dan disingkatkan. Pengorbanan Tuan Cikgu mendidik anak bangsa mengenal asal-usul bahasa. Ampun Tuan Cikgu, jauh hari sahaja yang mengenal bangsa beta mengagumi semangat Tuan di sudut hati Fatih. Fatih berharap agar bahasa Melayu kita diutamakan sepanjang zaman. Makan siri berbilang-bilang bilang ajar bawa bangsa, makan siri mengenyak bidang tanda budi dan bahasa. Tingkap papan kayu bersih sampai-sampai pulau angsa, indah sampai kerana budi, tinggi bangsa, perangai bahasa. Dia punya kerja, semua mau A. Itu dia suruh A, yang ini dia suruh A. Tapi, ulangan di I. Walaupun kita berbeza dialek, kita tak satu bahasa, satu suara. Satu kita pasti tidak ingin sekejap.
Sikit dan indah tiada bedanya. Keduanya terbang di langit yang sama. Jikalau dan jodoh, bukan saja enggam, malahan helang juga turut terbang bersama merpati. Bahasa adalah lambang negara kita. Sama juga seperti bendera, lagu, bunga, bangunan dan sebagainya. Jika kita tidak memertabatkan mahasiswa kebangsaan kita, pasti akan hilanglah kerana sebagai bahasa kompetensi kita. Bahasa juga melambangkan keyakinan ini. Dan hingga kita tidak terjajah, bahaya bersyukur dalam bahasa lain tiada masalah. Tetapi meminggirkan bahasa kebangsaan akan memberi kesan yang negatif pada masa hadapan. You nyanyi lagu, tak ada bunyi Cina langsung. Sekarang I telah faham betapa pentingnya bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian kita. Baguslah kalau dah faham. Tak salah kalau kita ni nak ikut arus pemodenan dunia sekalipun. Tapi, janganlah sampai kita mencemarkan bahasa ibunda kita. Walaupun zaman dah berubah, kita sebagai anak muda masih mampu memertabatkan bahasa kebangsaan kita, betul tak? Betul. Sebuah bangsa yang berjaya adalah sebuah bangsa yang berpegang teguh kepada bahasa kebangsaan negara dan budaya. Sebagai penguasaan bahasa Melayu saya yang betul dalam tata bahasa, saya mendapat mempunyai ramai kawan. Aduh manis, aduh manis. Betul itu. Kejap, eh? Tidak perlu berasa segan untuk berbahasa. Bahasa Malaysia untuk kita semua. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, bila? Ibarat kata pepatah. Adat yang lama dicelek, adat yang baru didukung. Satu bahasa, satu suara. Satu bahasa, satu suara. Bahasa kita, negara, berjaya. Berikan tepukan gemuruh kepada artis budaya Istana Budaya dengan persembahan teater musikal garapan sepenuhnya dari saudara Amsyah Azizan selaku pengarah persembahan.